الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه: ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. Artinya, tiada jua daripada nafas yang engkau keluarkan akan dia itu, melainkan adalah baginya qadar padamu yang dilalu, yang dilakukannya akan dia. Yakni segala nafas engkau itu dikira-kira, dikira-kirakan atasmu, kerana tiap-tiap nafas itu menghendaki ia tajalli. Dan demikian tajalli mewajibkan ma'rifah, dan demikian ma'rifah itu mewajibkan bagi hamba itu ubudiyah. Dan sekurang-kurang ubudiyah itu diam, diam di bawah segala takdir, kerana melihat ia akan lemah dirinya dan sendirinya, dan sendirinya Tuhannya dengan kebesarannya. Maka adalah tiap-tiap nafas itu salik berjalan kepada Tuhannya. Ini tuan-tuan kata-kata hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-22. Semua jumlah kata-kata hikmat Syekh Ibn Atta' dan kita hikam ni sekira-kira 264. Hikam ni katanya hikmah, kata-kata hikmah. Hikmatun, dia punya mufrad dia, jamaknya hikamun, hikam. Jadi hikam ni kata-kata hikmat yang dikeluarkan oleh Syekh Ibn Atta', kemudian murid-murid dia impun dalam satu kitab kecil namanya Kitab Hikam. Jadi kita daripada 264, kita baru masuk yang ke-22. Jadi Said Hawa dalam kitab syarah hikamnya, dia sebut, dia bahagikan kitab hikam ni kepada tiga. 100 ke bawah tu persiapan-persiapan untuk orang yang berjalan di jalan Allah. Ibarat kalau kita nak berjalan pergi ke mana, nak bawa kereta, kita cek semua. Minyak hitam dia, brek dia, tayar dia. Semua cek bagi elok, lampunya. Last kali kita cek tengok lesen road tax, itu permulaan. Belum berjalan lagi, baru nak berjalan. Jadi kita yang nak berjalan di jalan Allah ni, nak buat ibadat ni, sebagai persiapan nak balik pergi jumpa Allah ni, antara perkara nak peringatkan oleh Syekh Ibn Atta' kepada kita tentang nafas. Nafas ni tuan-tuan nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Terputus nafas, matilah. Terputus nafas, kita mati. Jadi nafas ni satu nikmat. Tiap-tiap nikmat mesti disyukur. Tiap-tiap nikmat yang kita dapat, kita kenal yang bagi nikmat tu Allah. Bila kita kenal Allah, kita nak beribadat kepada Allah, Tuhan yang memberi kita nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, maka nescaya Allah tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur, azab aku amat pedih. Jadi tuan-tuan, kalau di dunia ni kita syukur nikmat nafas, dengan nafas ni kita hidup, kita syukur dengan kita sungguh-sungguh ubudiyah, beribadat kepada Allah, maka di sana satu penghidupan yang kekal abadi, yang sejahtera, aman, yang bahagia, dengan penuh dengan nikmat-nikmat disediakan oleh Allah kepada kita di akhirat besok. Tapi kalau kamu kufur, wala in kafartum inna azabi la syadid,
Kalau kamu kufur, nafas yang aku bagi ni kamu guna untuk perkara sia-sia. Bahkan ada yang guna nafas tu, kehidupan ini, untuk buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Ingat, azab aku amat pedih. Ha, azab aku neraka yang cukup pedih. Ha, jadi kita naklah syukur di atas nikmat bernafas yang tidak terhingga ni. Bila tengok kan orang penat nak bernafas pun payah, tercungap-cungap. Ha? Pasal bantu dengan alat-alat oksigen pernafasan bermacam-macam. Kita tak pernah minta pun. Celik-celik mata mana ada orang berdoa, ya Allah bagilah aku bernafas yang ni. Tak ada kan. Tak minta pun Tuhan bagi. Punya pemurahnya Allah Ta'ala. Bagi kita orang beriman, dapat bernafas, syukur. Haa, itu dia. Baik. Kata Syekh Ibn Atta' dalam kitabnya, Al-Hikam, ma min nafasin. Ma di sana nafi. Tidaklah. Daripada tiap-tiap nafas. Satu nafas. Haa. Tiap-tiap nafas yang kita hembus ni. Haa. Tiap-tiap nafas yang kita guna ni. Tak ada satu nafas pun yang kita guna. Tubdihi yang kamu lepaskan, yang kamu lakukan, yang kamu lalukan. Tidak satu nafas pun yang kamu hembus. Illa walahu. Melainkan bagi nafas itu khadarun. Telah dikhadarkan. Telah disukat banyak mana nafas yang kamu nak guna sepanjang hidup kamu. Setiap nafas ini semua Tuhan kira. Ha, itu dia. Illa walahu khadarun, melainkan baginya nafas itu telah dikhadarkan, telah disukat, ditakdirkan pada azali. Mak kita belum beranak kat kita, Tuhan dah tentu dah banyak mana nafas kita nak pakai sepanjang hidup kita di dunia ini. Itu namanya takluk tanjizi qadim. Lulus pada azali, siap dah. Hang tak salah buat lagu mana. Kalau nafas kita banyak tu, banyak tu lah. Nafas tu Tuhan tentu siap dah. Habis nafas kita mati. Dan tu bab kematian ni tuan-tuan, Allah saja yang tahu. Allah dah sukat siap dah. Tak lebih, tak kurang. Ha, tu dia. Jadi makna kata setiap nafas tu Tuhan telah takdirkan. Dia kata telah dikhadarkan, telah ditakdirkan. Fika yumdihi, pada kamu, makna ditunaikan, telah ditunaikan, ditakdirkan pada azali. Mengikut ketentuan qada dan qadar daripada Allah Ta'ala, sebanyak mana nafas yang kita nak guna. Banyak mana nafas yang kita guna. Kalau ikut ahli sufi, kita bernafas sehari semalam 24,000 kali. Itu dia pakai kira tu. Setiap nafas kita naik turun sehari semalam 24,000. Kalau 2 hari, 1 hari semalam, 2 hari. 2 hari berapa? 4, 12 ribu, 24 ribu, 48 ribu. 3 hari 72 ribu. 4 hari 96 ribu. Umur saya 64 tahun. Akhirnya tengok 64 kali dengan 365 hari setahun, kali dengan 24 ribu, kali 64, kali dengan 365. Kalau lah takdir ni, umur saya dah 64 tahun. Ha, tuan-tuan kira tengok. Kalau pakai kalkulator tu, berasap dia. Dia pun tak reti nak kira. Habis digit. Punya banyak nafas yang kita guna. Nafas ni tuan-tuan, Allah tak tambah walau sikit pun. Dan Allah tak kurangkan walau sikit pun. Banyak tu peruntukkan untuk kita. Artinya setiap hari kita guna nafas. Setiap hari kita guna. Tambah tak? Macam duit di bank lah. Bubuh penuh-penuh duit dalam bank. Berapa juta? 2 juta, 2.6 bilion. Abuh. Mengen jolok hari ni. Hari-hari jolok, hari jolok. Kering tak kering? Dia kan kering. Nafas kita macam tu lah. Allah dah peruntukkan siap dah. Kita pakai hari-hari 24,000, 24,000, 24,000. Sampai satu hari, nafas tu akan kering. Akhirnya itu yang disebut yang hembusan nafas yang terakhir. Cuba tuan-tuan tengok masa kita kecil-kecil. Masa kita budak-budak dulu. Kita main polisentrian, hambat kata kampung. Larilah.
Hang hambat aku akan bang. Habis-habis hambat hilang penat. Tak penat dah. Terai lah lari tengok. Lari lah tengok. Aku nak tengok. Lari macam budak-budak lu. Rebah mampu. Pasal apa? Nafas kita dah tinggal sikit. Masa kita kanak-kanak, nafas tengah jenuh. Lari macam mana? Sikit dia tak heran. Pasal nafas tengah jenuh. Sekarang nafas dah kurang, makin kurang. Lari sikit penat banyak. Lama-lama nafas tu habis, kita akan matilah tuan-tuan. Sebab itu Syekh Ibn Atok memperingatkan kita, jangan kita duduk leka sangat. Kematian makin dekat. Kan? Ibadat tak tahu mana kita tambah, duduk macam tu, kadang-kadang kuih berkurang. Kita sedap yang duduk tinggal nafas kat kita ni makin sikit, kita puluh sungguh-sungguh nak buat ibadat. Jangan duduk habis masa tua-tua ni dengan benda sia-sia. Tengok kartun lah. Tengok gusti lah. Macam-macam kita tengok buang masa. Buat apa? Habiskan masa-masa yang baki-baki ni untuk kita sungguh-sungguh buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dia. Ma min nafasin tubdihi illa walahu khadarun fika yumtihi. Artinya tiada jua daripada nafas yang engkau keluarkan, ini kita hembuskan akan dia. Tak ada satu nafas pun yang kita hembus, yang kita keluarkan, yang kita guna itu melainkan adalah baginya qadar padamu. Melainkan semua ini telah dikadarkan, disukat, telah diperuntukkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan jumlah-jumlah nafas yang tertentu. Ya. Itu dia. Ada baginya qadar padamu. Dia kata yang dilakukannya akan dia, akan dia. Jadi makna kata nafas-nafas kita ni Tuhan dah suka siap lah. Banyak mana yang kita nak guna sepanjang hidup kita. Tak boleh tambah, takkan berkurang. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang ajal seorang tu, hembusan nafas yang terakhir itu, maka Allah Ta'ala tidak perlewatkan sesaat dan tidak percepatkan sampai masa mati. Sebelum mati buat ibadat, lepas mati tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Masuk kubur, kita cuma terima saja balasan apa yang kita buat di dunia ini. Lepas tu kita terima saja lah. Kita tak boleh lagi nak buat amal. Amal ni di dunia ni lah. Buatlah sungguh-sungguh amal kebajikan. Jangan orang kata apa, kita jangan layan lah tuan-tuan. Biar ke dia. Dia tak ada kerja. Kerja dia bercakap. Komplain semua orang buat tak betul. Kita buat. Kita mengaji, kita ada ilmu, kita faham. Kita buat kebajikan. Orang nak bercakap, biar dia bercakap. Kita, wala yaqafuna laumata laim. Kita jadi orang yang tak takut dengan celaan orang mencela. Kita pergi mengaji dengan ilmu yang kita dapat, kita tahu benda itu betul, kita buat. Orang nak kata apa, lantak dia punya pasal. Lah ni bukan cakap dengan mulut, cakap tok tulis macam-macam. Ni dia pakai virus sana, virus ini. Malah nak layan lah tuan-tuan. Biar pergi ke dia lah. Dia nak kata apa, kita kata. Kita buat kerja kita insyaAllah. Sebab apa? Masa kita terhad. Amat berharga. Orang Melayu kata masa itu emas. Cukup berharga tuan. Kalau satu nafas yang tuan-tuan keluarkan, tuan-tuan keluarkan satu nafas tu dengan ucapan Allah cukup. Satu nafas yang keluar, la ilaha illallah. Kalau tuan-tuan keluarkan nafas dengan ucapan zikir la ilallah, ucapan tu keluar daripada hati perut yang suci dan ikhlas, maka Nabi kata terbit satu malaikat pada mulut kita. Malaikat tu terbit pi, terbang di bawah arasy. Dia bunyi macam kumbang. Wow, 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 wow. Bisin. Tuhan suruh bisin, dia tak mau bisin. Tuhan suruh bisin, tak mau bisin. Aku takkan diam, melainkan kau ampun hambamu yang mengucap la ilaha illallah tadi. Serta-merta Allah jadikan malaikat ini 70 lidah. Setiap lidah itu beristighfar untuk kita yang sebut kalimah la ilaha illallah. Sampai kiamat, dia minta ampun. 70 lidah. Tuan bayang, satu ya la ilaha illallah keluar dengan penuh ikhlas. Sebab itu kita tak usah buang masa lah. Penuhkan dengan ibadat-ibadat. Baca Quran, semayang Jumaat, sunat rawatib,
sunat tahajud, sembahyang sunat duha. Ha. Kita buat kebajikan, jangan duk kira yang lain. Tak kira kat siapa makhluk Allah, semua kita buat kebajikan. Ha, tu dia cara dia. Jangan buang masa dah. Ya. Yakni segala nafas engkau itu dikira-kirakan atasmu. Ha, setiap nafas tu dah kira siap dah. Banyak mana yang kita nak guna, dah siap dah Tuhan diperuntukkan oleh Allah Ta'ala. Kerana setiap nafas itu menghendaki tajalli. Setiap nafas yang kita hembus tu, kita sedut itu, Allah menuntut agar kita tajalli. Zahirkan. Pandangan mata hati. Ini nikmat Allah. Orang yang sesak nafas, dia tahulah macam mana harga nafas. Yang sesak nafas. Nak nafas tak boleh. Penat. Kena pi pula klinik pakai tembak dengan inhaler tu pula. Tembak pun basak-basak. Baru lega nafas, menafas zat. Sat lagi penat pula. Duk dalam poket dia tu. Tu inhaler picit-picit tu. Berharga sungguh tuan-tuan. Tak boleh beli. Dia beli benda tak nak jual punya. Nafas. Ha, satu benda yang amat berharga. Sebab itu Allah mengendaki dengan kita menggunakan nafas tu, Allah nak kita tajalli, nampak jelas di hati kita. Siapa yang bagi kita bernafas? Udara tu siapa bagi? Sistem pernafasan yang berlaku dalam diri kita, melalui jantung dan sebagainya ini. Siapa yang buat semua ni kalau bukan Allah Ta'ala? Kan? Itu dia. Semua ni menghendaki kita lihat, pandang mata hati kita. Inna linni'ami awabida ka awabidil wahsyi. Bagimu nikmat itu liar, macam binatang liar. Faqayyiduha bisyukri. Tambat nikmat itu dengan syukur. Macam mana kita syukur? Nikmat bernafas, kita tahu ini bernafas anugerah Allah. Kita syukur menggunakan kehidupan ini mentaati perintah Allah. Maka Allah akan bagi lagi kehidupan-kehidupan di akhirat besok yang lebih bahagia daripada kehidupan di dunia ini. Sebab itu kita kena guna baik-baik. Kalau kita teringat nak buat benda tak elok, fikir balik. Tuhan bagi aku bernafas, aku boleh hidup. Takkanlah Tuhan bagi hidup, suruh aku buat maksiat. Ini menolong kita, membantu kita menjauhi maksiat. Karena yang bagi kita hidup ni Allah. Takkanlah Allah menghidupkan kita ni tujuan dia untuk buat maksiat. Sedangkan Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kehidupan ini mesti kita gunakan untuk ubudiyah. Mengabdikan diri kepada Allah. Buat kebajikan, kebaikan. Gitu. Jadi segala nafas engkau itu dikira-kirakan atasmu, kerana tiap-tiap nafas itu dia kata mengendaki ia akan tajalli. Tajalli ni jelas, nampak. Dapat nikmat nafas, nampak dengan mata hati. Dan dia kata demikian tajalli itu mewajibkan ma'rifah. Bila kita renung mata hati kita, membawa kita mengenai Allah Ta'ala yang menjadikan nafas, menjadikan udara, menjadikan kita boleh bernafas. Ada sistem. Kalau binatang, makhluk, manusia, dia bernafas cara ni. Kalau pokok, ada pula sistem pernafasan dia. Kalau ikan, ada cara bernafas. Ikan dia pakai insang. Menafas dengan insang. Kita menafas dengan apa? Menggunakan paru-paru. Dibekalkan udara kepada kita. Masuk sini, sistem jantung macam ni, paru-paru macam ni. Kalau kita bernafas, kita guna udara yang ada oksigen dalam udara tu, kita pakai. Karbon dioksida kita keluarkan. Pokok pula dia mengisap karbon dioksida, dia keluarkan makna kata oksigen. Sebab itu kalau kita pergi dalam hutan-hutan rimba yang banyak pokok, kita sejuk. Kenapa sejuk? Kerana pokok membekalkan oksigen. Jadi oksigen yang pokok keluarkan itu kita guna. Karbon dioksida yang kita guna tu yang kita keluarkan bagi kat pokok. Cuba tuan-tuan, semua pokok pun menapis macam kita, kita menapis macam kita. Apa jadi alam ni? Tak ada oksigen dah, penuh karbon dioksida. Hancur. Allah jadikan semua ni cukup elok. Kan? Kehidupan-kehidupan manusia dijadikan oleh Allah. Cukup hebat. Itu dia. Jadi apa yang kita lihat ni mewajibkan tajalli.
Tajalli itu mewajibkan ma'rifah, kenal Allah Ta'ala yang memberi kita nikmat pernafasan yang cukup besar. Dan demikian ma'rifah itu mewajibkan bagi hamba itu ubudiyah. Ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah. Dah kenal Allah Ta'ala yang menjadikan semua ni, dia Tuhan kita, kita hambanya. Sebagai hamba bagi Allah, wajib makna kata dia beribadat kepada Allah. Ubudiyah. Sekurang-kurang ubudiyah itu diam di bawah takdir. Diam di bawah takdir. Paling kurang ubudiyah duduk senang. Bila berlaku sesuatu apa ditakdirkan oleh Allah, kita jangan duduk bising-bising. Kalau tak boleh redha, kita sabar. Jangan duduk kita tak redha dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Kita terima dengan hati yang lapang, dada yang terbuka. Tentulah apa yang Tuhan takdir ni ada hikmat dia. Macam-macam ada satu, keluar satu perut. Lima orang. Nombor satu sampai nombor empat, semua senang-senang. Yang kita nombor lima ni miskin, susah payah. Kan? Miskin tu ada hikmat dia. Kaya tu ada hikmat dia. Diam, duduk, terima. Jangan kita keluh kesah dengan takdir Allah. Kerana Allah tak akan buat sesuatu itu, makna kata menzalimi hamba dia ada. Hikmat Allah nak bagi kepada hambanya, nikmat di akhirat besok. Terima. Bukan kita tak kerja, kita kerja. Tapi nak buat macam mana? Kalau kita makna kata, makna kata orang menurut kita lah. Kesian orang menurut kita. Ni kita sedang buat makna kata, baru ni kita buat di Kedah tu, ni kemarin ni, sekarang ni dapat buat di Perak. Pi melawat makna kata penduri-penduri kita. Kebanyakannya Tanjung Malim, di Slim Riba, kawasan Larut, miskin-miskin semua. Berapa getah ni sekilo? 8 kupang. Nak? Seringgit 6 kupang. Seringgit 6 kupang. Sekerap? Kerap berapa kupang? Atau ambil kupang lah. Mereka boleh dapat sehari 5 ringgit. Tolak lagi dengan tuan kebun, 10 ringgit dapat, 5 ringgit. 5 ringgit nak beli apa? Kita pergi tengok tuan-tuan sekalian. Mereka makan beras tu bukan beras macam kita ni. Beras tu beras yang yang warna perang. Bukan beras perang tu beras ni dah. Beras untuk ayam makan tu. Tuan-tuan pergi tengok, pergi tanya kedai runcit. Tuan-tuan pergi sik, tuan-tuan pergi kau lulu. Kampung-kampung tu belah-belah apa nama, padang terap tu. Belah-belah apa, belah-belah baling tu. Pokok senar tu. Tuan-tuan pergi kedai runcit tanya. Tengok dua saat, tengok apa benda yang mereka beli. Yang paling laku tuan-tuan, kicap. Mereka beli kicap. Orang sini panggil Tok Yu. Nak belikan termenung macam mana? Termenung duk dah RM12 sekilo. Duk, oh kita negara maju. Maju apa? Makan pun payah, maju apa? Sikit cakap tak mau jatuh langsung. Kawan tu. Anak-anak nak pergi sekolah pun menggilak-gilak tuan. Kalau anak ada 5, hari ni hang pi 4 lagi tak pergi sekolah. Duit tak ada, nak bagi duit bekal pergi sekolah. Esok abang pula pergi adik rehat. Pergi sekolah pun bergilak tu. Duit tak ada. Saya tak dengar lah dulu, masa dulu saya ingat, masa dulu-dulu kecil-kecil lah. Bila harga jatuh, kerajaan buat stok penimbal, saya ingat lagi. Masa tu Menteri Pusat Utama Musa Hitam. Dia timbalan Perdana Menteri. Dia buat stok penimbal. Dia beli getah. Bila harga getah naik, dia jual balik. Dia nak apa, nak bagi harga getah tu jadi elok. Dalam ekonomi tuan, dia harga ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran. Permintaan macam sekarang ni, permintaan untuk di mungkin bukan musim durian. Tapi orang nak makan durian ramai. Durian sikit. Saya tengok sana tadi depa jual sekilo RM30. Ramai durian RM30 sekilo nak apa. Pasal apa harga durian tu mahal? Sebab makna kata penawaran kecil, sikit ya yang boleh hasilkan durian. Yang minta ramai. Jadi yang getah jadi murah. Makna kata di kurang permintaan. Contohnya lah. Jadi bagi stabil harga. Kacang beli. Bagi stabil harga dia. Bila makna kata besok ni, makna permintaan getah tinggi, kita jual pula. Kita main. Supaya harga tu sentiasa stabil. Dia nama tu stok penimbal dia panggil. Macam tu lah dia buat minyak, bahan-bahan utama semua buat macam tu. Kita pun tak dengar apa bantuan yang diberi oleh kepada
kepada petani-petani penduri-penduri getah ni. Susah hidup. Oh, susah sangat. Ha, buat kebajikan, banyak letak berapa trailer. Buat pergi barang. Memanglah kita tak boleh tampung semua, tapi kurang-kurangnya mereka tu rasa seronok lah dengan bantuan-bantuan kita tadi ni. Ingatkan sikit bebanan mereka itu. Macam tu cara dia. Jadi setiap nafas ini menghendakkan kita tajalli. Tajalli itu membawa kepada makrifah. Makrifah tu bawa kepada ubudiyah. Ha, jadi bila kita kenal, tahu yang kita boleh menafas. Kan? Siapa bagi kita nafas? Allah. Itu makrifah. Jadi ini nikmat Allah. Jadi aku kena gunakan nafas yang Allah bagi ni, aku guna buat kebajikan. Apa paling kurang ibadat kita pada Allah, paling kurang kita duduk situ. Di mana Tuhan letak kita sabar. Kalau kita kena bala, kita banyak sabar. Dapat nikmat. Jangan kata kita ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Kan? Kita guna bagi baik. Nah, baru dinamakan kita ni sebagai hamba bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Itu dia. Kerana melihat ia, melihat di sini, melihat dengan mata hati, dia kata akal lemah. Dia kata akal lemah dirinya. Ya. Akal lemah dirinya. Dia nampak dia tak upaya. Aku ni kalau Tuhan tak bagi nafas, memang aku tak boleh menafas. Orang kaya pun kalau Tuhan tak bagi tak menafas, memang tak boleh nafas. Ada masalah jantung lah, masalah paru-paru lah, dan sebagainya. Dan sendirinya, Tuhannya dengan kebesarannya. Dia nampak dengan pandangan mata hati, Allah yang menjadikan dia, Allah yang menjadikan udara, Allah yang jadikan dia boleh menafas dengan menggunakan udara. Ajaib pun ada ikan. Dia bernafas dengan insang. Tapi insang yang dia jadi itu sesuai bernafas dalam laut air masin. Ada setengah pula ikan dijadikan oleh Allah insang macam tu juga. Tapi dia cuma boleh bernafas dalam air laut, dalam air tawar. Ada tuan-tuan saya, di tempat saya tu laut lah, Pulau Pangkor laut. Tapi depan tu sikit ada bukit, kemudian ada macam sungai. Ada ayak bertakung. Saya tengok ikan keli duk main. Makna laut dengan ni kat tajuh mana, lebih kurang dalam 10 depa ya. 20 langkah ya contohnya. Kita ambil ikan keli, kita baling pergi ke laut. Kesian tengok dia menapai, tercungap-cungap. Dia lari dari tepi. Kita ambil lagi, kita baling lagi. Dia tak boleh menapai tuan-tuan dengan ayak masin sebab dia duduk di ayak laut, ayak-ayak darat. Keli dengan ikan sembilang, serupa-serupa lebih kurang. Tapi sistem pernafasan dia lain, tak sama. Dijadikan oleh Allah SWT. Kan? Ajaib tuan-tuan, pelik. Yang pokok bernafas pula, mana insang dia? Mana paru-paru dia? Mana jantung dia? Bernafas pokok pula. Dia ada cara bernafas dia pula. Cacin lagi tak ada apa. Belah nyamuk, tengok nyamuk. Mana ada jantung dia, paru-paru dia. Nyamuk lalat. Ya Allah, ajaib. Pelik kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ni. Jadi ini semua membawa kita tajalli, kita ma'rifah. Kena. Sebab itu, para saintis ni tuan-tuan, kalaulah dia orang yang beriman, Masya Allah, dengan kajian-kajian saintifik tu, lagi membawa dia ma'rifah akan Allah. Hebat lagi. Komunis tak upaya. Komunis semua sendiri. Semua sendiri, semua sendiri. Dia kata Tuhan tak ada. Itu komunis. Dan kepada inilah mengisyaratkan setengah masyayikh dengan katanya, bermula jalan kepada Allah itu atas segala bilangan nafas makhluk. Sebab itu setengah kata masyayikh, Tok Syekh, Tok Guru Tasawuf, dia kata maksud berjalan kepada Allah itu sekira-kira bilangan nafas. Banyak mana nafas, makna kata yang dianugerahkan oleh Allah, sebanyak itulah ibadat kita kepada Allah. Mungkin mulut tak sebut, tapi hati tu ingat Allah. Yang tu yang tok-tok sufi tu dia sentiasa berzikir tu. Allah, 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 Allah. Banyak mana nafas dia ni, tak ada satu nafas pun yang dia guna benda yang tak betul. Semua digunakan untuk ubudiyah. Sama ada dia mengingati Allah. Sama ada dia bercakap benda yang elok-elok. Sama ada dia buat kebajikan dan sebagainya. Dia tidak sia-siakan nafas itu walaupun sedetik, sesaat. Itu dia. Jadi kata Tok Sufi, berjalanlah mana seorang ahli Sufi itu mengikut bilangan, dia kata, bilangan nafasnya itu.
Itulah perjalanan dia. Mana sentiasa diingat Allah, mentaati Allah, tunduk dan patuh perintah Allah sentiasa. Ha, itu dia. Maka bilangan nafas dalam sehari semalam itu, iaitu 24,000. Bilangan nafas sehari semalam yang kita nafas 24,000. Sebab itu mereka berzikir 24,000. Allah, 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 24,000. Kalau kita ambil tarikat Naqsyabandi, 5,000 lah. Mereka awal. Mereka awal lah 5,000. Tapi mereka tingkat-tingkat-tingkat sampai peringkat 24,000 sehari semalam. Dia kata tak kerja. Yang kerja tangan, yang ingat Allah hati. Mereka buat kerja dunia, Tuhan mereka tak lupa. Kita kalau makan nasi sedap lupa Tuhan. Tak ingat apa dah. Mereka ingat selalu. Makan nasi ingat Allah bagi rezeki. Naik kenderaan ingat Allah bagi dia kemudahan untuk bergerak ke sana kemari. Mereka sentiasa ingat Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Iaitu mereka-mereka yang sentiasa mengingati Allah qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika mereka di atas limbung-limbung mereka itu. Tak ada satu saat pun mereka lupa akan Allah. Orang yang ingat Allah ni tentu dia tak akan buat maksiat. Orang buat maksiat ni orang yang lupa Allah. Lupa dosa pahala, lupa hari akhirat. Orang yang ingat Allah ni tuan-tuan, masya-Allah. Dia takkan buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan orang yang ahli zikir. Orang sentiasa ingat akan Allah. Bukan maksud saya tu pegang tasbih dah. Dia komen dia buat kerjalah komen. Dia ingat Allah, takkan dia nak tipu. Barang duduklah enjin, mana kita nak tahu dia tukar tak tukar. Original ke second hand ke? Ori tak ori, mana kita nak tahu benda duduklah enjin. Tapi kalau orang yang ingat Allah, takkan tipu. Dia takkan tipu pelanggan dia sebab dia ingat akan Allah Ta'ala. Begitu orang kaki tangan kerajaan, dia takkan rasuah. Dia takkan tipu. Dia takkan buat benda lain sebab dia kata Allah sedang perhati aku. Allah duduk tengok aku. Aku tak boleh lari daripada Allah. Nafas yang Allah bagi ni aku kena guna betul-betul. Mensyukuri nikmat dia, takkan buat khianat. Jadi makna kata dia kerja akan tak kerja. Dia buat hingga Allah puji mereka. Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, an zikrillah. Laki-laki yang perniagaan dia, jual beli dia, tidak melupakan dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Niagalah, kerjalah. Bukan tak boleh kerja, tapi hati ingat Allah. Bila hati ingat Allah, dia tak akan buat benda pelik-pelik lah. Benda tak elok. Dia buat benda yang elok. Ya. Masya Allah. Berjalan dia, salik berjalan kepada Tuhan dia. Ya, itu dia. 24,000 sehari semalam. Dan demikianlah adab. Nah, demikianlah adab. Dia kata, hamba itu di dalam segala nafasnya yang dijadikannya bagi Tuhannya. Dia kata, inilah adab-adab kita dengan nikmat nafas ni. Hari-hari kita guna nafas, maka kita menafas, ingat Allah bagi kita menafas. Ini nikmat Allah. Maka Allah yang bagi nikmat akan tanya tentang nikmat yang dia bagi. Kita syukur tak syukur? Maka sebagai hamba, maka nafas yang kita dianugerah pada kita itu, dia merupakan tuan-tuan nikmat yang paling besar sehingga kita boleh hidup. Maka kita gunalah kehidupan ini untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat benda-benda lain. Ya, itu dia. Ini semua anugerah Allah. Maka dia pun taat perintah Allah. Dan dia kata tiada atas dia kata dijadikannya bagi Allah, bagi Tuhannya, tiada atasnya. Maksudnya segala nikmat ni digunakan bagi Allah untuk mengabdikan diri pada Allah, bukan atasnya, bukan mengikut hawa nafsu kita, mengikut kehendak kita. Lepas tu dia kata ulama selalu sebut kita ni, wujud kita ni majas, pinjam-pinjam. Memang pinjam sungguh. Kita hidup dengan bernafas. Nafas tu Tuhan bagi. Dia boleh ambil balik.
Bagi kita tak bernafas, pinjam. Penglihatan kita duduk terang, malah makin kelabu. Bila dia ambil balik tu, mana kita pinjam lah. Kan? Kita punya apa pendengaran dulu terang elok, lah makin kurang. Mana dia ambil balik? Macam kita bagi pinjam kereta ke orang. Minta baliklah. Janji nak pakai 2 hari, lepas 2 hari, minta main balik. Jadi Allah janji kita berapa lama duduk atas muka bumi? 60 tahun. Sampai 60 tahun, dia ambil kita balik. Kita matilah. Kita jadi mati, kita mati sebab Allah ambil balik kita. Jadi, nikmat pernafasan tu Allah bagi pinjam saat kat kita. Tuhan nak tengok arah mana kamu guna. Kamu syukur atau kamu kufur. Itu dia. Jadi makna kata musannif dalam jadikan bagi Tuhannya tiada atasnya. Kerana bahwasanya segala nafasnya itu khazain, segala amalnya. Dia kata segala nafas itu khazain. Khazain ni khazanah. Khazainun. Dia merupakan khazanah. Benda yang cukup berharga. Sebab itu kita kena jaga sungguh. Benda ni berharga tuan-tuan, nafas. Tak boleh kita nak tukar dengan duit ringgit. Nak tahu berharga tak berharga, orang yang payah nafas. Kalau dia ada duit, orang nak 1 juta pun dia bagi untuk memulihkan dia bernafas. Nafas ni satu benda yang cukup berharga. Daripada nafas itulah, kehidupan itulah, kita boleh buat itu, buat ini. Nak semayang pun kerana kita dah boleh bernafas. Nak baca Quran kah? Nak itu, nak ini. Nak buat apa pun, puncanya nafas. Kalau kita jam, tak boleh nafas, kita mati, apa satu pun tak boleh buat. Sebab itu, nafas modal besar. Kalau perniagaan, dia modal paling besar. Membolehkan kedai itu hidup. Membolehkan perniagaannya hidup. Membolehkan dirinya hidup, nafas tadi ni. Kena guna baik-baik. Kena berkira lah kan, kena kira. Jangan kita guna nafas tak ketahuan halau. Kerana sesungguhnya kata musannif rahimahullah ta'ala, dia bukan khazainun, segala amalnya yang dia kata memberi munafaat baginya. Dengan ada nafas dia boleh beramal, dengan amalan ni dia dapat munafaat daripada segala amalan-amalan yang dia buat. Dengan nafas kita masak nasi, kita boleh makan nasi, kita boleh hidup, kita boleh mandi, kita dapat badan sihat. Dengan nafas ni kita hidup, macam-macam kita boleh buat. Itu merupakan khazain, merupakan khazanah. Dan sahnya adalah setengah mereka itu. Bilangkannya barang yang luput, dia kata setengah daripada segala nafasnya. Pada yang dia kata memamah, dia kata daripada makan. Ada setengah pula dia berkira tuan-tuan, nafas dia dengan memamah makanan. Dia makan ni, berapa nafas dia guna sepanjang dia makan. Daripada mula makan sampai habis makan. Katalah dia makan setengah jam. Setengah jam ni kalau bernafas, berapa kali nafas dia boleh? Tuan-tuan bagi sendirilah. 24,000 tuan-tuan bagi dengan 24 jam. 24,000, 24 jam. Mana 1 jam, 1,000 ya. 1,000 nafas. Setengah jam, 500 nafas. Setengah jam ni kalau kita baca Quran, banyak mana kita dapat. Setengah jam ni kalau kita berzikir, banyak mana kita boleh berdapat. Kalau setengah jam ni aku sembahyang tahajud, sembahyang sunat, berapa rakaat aku dapat. Dia berkira dengan makan tu. Jadi dia makan ala kadar. Makan sikit-sikit sudah. Dia tak maulah sepanjang umur dia makan. Tuan-tuan kira lagu ni sudah. 1 hari tuan-tuan tidur 8 jam. Daripada pukul 10 lah. Pukul 10 sampai 6 pagi. Berapa jam? 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuan-tuan tidur pukul 10, tuan-tuan bangkit pukul 6. Tuan-tuan menghabiskan masa 8 jam. 1/3 daripada hari. Sehari 24 jam, 8 jam ni 1/3. Ertinya kalau umur tuan-tuan 60 tahun, tuan-tuan habiskan masa tidur saja 20 tahun. 60 tahun hidup, tidur sehari 8 jam,
tuan-tuan habiskan masa umur tuan-tuan 20 tahun tidur lah. 20 tahun tidur lah. Sebab itu mereka makan ke tidur ke ikut perlu. Tidur untuk bangkit bayang tahajud, makan untuk kenyang lah. Mudah buat ibadat. Dia tak ada makan sampai belok. Nak pergi kerja kena tunggu masa setengah jam nasi turun dulu. Makan sungguh. Jadi apa-apa mereka buat, mereka tak mahu sia-siakan. Sebab itu makan pun dijadikan ibadat. Makan jadikan dia ibadat. Macam mana makan tu boleh jadi ibadat? Kulu washrabu wala tusrifu. Inna Allah yuhibbul musrifin la yuhibbul musrifin. Makan minumlah, tapi jangan lebih-lebih. Allah tak suka orang yang berlebih-lebih. Jadi dia makan sekadar untuk membolehkan dia buat ibadat. Tuan-tuan buat apa pun atas tujuan ibadat, maka dia tak jadi dunia tuan-tuan, dia jadi akhirat. Jadi ibadat. Ambil masa makan, makan untuk buat ibadat, dia jadi ibadat. Sepanjang tuan-tuan makan tu dikira ibadat, bukan kira sia-sia. Sebab tu mereka hitung sampai teratur. Kalau boleh, mereka tak mahu satu nafas pun yang mereka gunakan untuk buat kerja sia-sia. Buat untuk ibadat. Tuan-tuan, umpamanya kita basuh baju. Kita basuh baju, niat kita baju ni aku nak guna buat ibadat. Nak semayang, nak mengaji, nak tutup aurat. Tuan-tuan basuh baju, jadi ibadat. Tuan-tuan masak nasi, niat di hati. Aku masak nasi ni, aku nak makan. Dengan makan ni, aku nak buat ibadat. Masak nasi tu, jadi ibadat. Buatlah apa-apa pun. Pergi kerja, kita menanam padi, kita nampak. Niat di hati. Dapat hasil padi ni, aku nak keluar zakat. Aku nak guna untuk tampung isi keluarga aku. Aku nak gunakan untuk buat ibadat. Maka, buat benda tu, jadi ibadat. Tapi jangan macam orang pulau pangkuk pula. Memang nampak macam ibadat dah, pergi kelaut. Cari rezeki yang halal. Tapi pakai spender, tarik bukat. Alah, buat leceh. Semua pakai spender. Tak payah pergi kelaut, lama saya pergi kelaut kan lama. Saya kata, tak boleh ke pakai seluar? Seluar panjang sikit, tutup lutut. Payah. Kerja dah elok dah, tapi pakai spender. Hang tengok aurat aku, aku tengok aurat hang. Dalam dosa. Dah lah tu tak semayang pula. Alamak lagi leceh. Tak jadi ibadat lah. Sia-sia lah. Dosa lagi. Kita buat elok-elok. Kalau kita peniaga roti canai, telur basuh. Saya ingat banyak kali dah. Basuh telur tu cuci-cuci. Baru kita guna telur tu untuk buat roti canai telur. Halal. Dapat ibadat. Aku buat ni, aku jual makanan untuk menyediakan makanan yang bersih dan halal. Terutama pada orang Islam. Ada rezeki untung apa semua kita, dengan tujuan yang baik. Jual roti canai pun, tibai roti canai pun, jadi ibadat. Kita kena faham macam tu. Bukan maksud ibadat ni duduk bersila, duduk meratik dia dah. Nabi kata tuan-tuan, urusan dunia, buat bagi elok, bagi betul, niat yang sahih kerana Allah. Nampak zahir pada dunia, jadi ibadat. Urusan ibadat, urusan akhirat, tak betul cara, tak jadi ibadat. Kita baca Quran, tajwid tak betul. Makhraj tak betul. Sebut tak betul. Tang tak dengung, kita pergi dengung, yang dengung tak mau dengung. Yang pendek panjang. Baca tak betul. Walaupun nampak pada zahirnya ibadat, tak jadi ibadat. Baca tak betul. Habis nak betul lagu mana? Pergilah jumpa ustaz-ustaz yang boleh bertajwid tu, belajarlah dekat dia. Apa payahnya? Kita bangun tengah malam, nampak ibadat, tapi baca Fatihah pula tak betul. Letih saja, penat. Buat bagi elok, belajar oleh elok. Niat letakkan betul, niat kerana Allah. InsyaAllah jadi ibadat. Itu dia. Nak bagi elok semua. Ya. Itu dia. Dan sanjungan setengah mereka itu, dia kata, dibilangkannya barang yang luput daripada setengah daripada segala nafasnya pada yang memamah, dia kata, daripada makan. Dia kira banyak mana masa yang digunakan untuk makan. Lepas tu dia nak jadikan makan itu betul-betul kerana Allah.
Dalam kitab ni kita jumpa nanti, dia cerita bagaimana seorang ahli sufi, Syekh Sufi lah. Bila dia makan tuan-tuan, dia makan ni untuk ibadat ni. Kalau tak makan perut sakit. Setiap kali dia nak memamah makanan, dia bercakap. Kalau nasi-nasi lah, nasi. Aku tak makan hari ni perut aku sakit, nak ibadat tak boleh. Kalau bukan kerana ibadat kepada Allah, aku tak makan hang. Dia pun makan. Makan-makan. Rasa perut dia macam mana? Sakit lagi. Tak boleh nak buat ibadat. Ambil lagi, cakap lagi. Kita tak payahlah cakap setiap kali tu. Duk makan sembang dengan nasi, orang kata dia ni, otak tak apa betul ke? Jadilah, memadailah bila kita nak makan nasi tu, sambil baca doa, kita niat dalam hati. Dengan makna kekuatan yang Allah anugerah. Dengan kita makan tadi ni, kita nak guna untuk buat ibadat kepada Allah. Supaya kita nak lepaskan diri kita daripada bersedak-sedak, berlazat-lazat mengambil dunia. Dunia bukan untuk berlazat-lazat. Dunia kita ambil semata-mata untuk ibadat kepada Allah. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Tok Guru ni Aziz, 23 tahun jadi menteri besar. Sakat ni tak ada lah. Apa Suranjaya, siasatan rasuah ni, duk pergi interview dia, tak ada lah sakat ni. Kawan kita ni baru apa tahun ya no? Baru apa tahun, satu penggai, kan bagi Malaysia kat dia lingkup kat tu. Payah tuan-tuan, kalau iman ni tak kuat, payah buat dunia ni. Terbuka luas, pintu rasuah tu luas. Pintu penyelewengan tu cukup luas. Sebab tu kita kena buat bersedia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bermuraqabah, bermusyahadah dengan Allah sentiasa. Kira setiap nafas dia, dia kira. Allah duk perhati, Allah duk tengok. Nafas aku ni aku guna untuk apa? Ha. Boleh tak aku jawab di akhirat besok? Ha, sebab itulah dikendaki orang yang ni nak jaga urusan ummah ni, mestilah memiliki sifat ketakwaan yang cukup tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata innamal muttaqun muttaqina li tarkihim ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Nabi kata innamal muttaqun, yang dikatakan orang bertakwa tu macam mana? Muttaqina. Muttaqin ni maksudnya memelihara. Dia jaga diri dia. Muttaqina li tarkihim ma la ba'sa bihi. Macam mana dia makna pelihara diri dia? Iaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan mudarat. Apa tak mudarat? Halal. Halal dia tinggal. Artinya dia ambil yang halal itu sekadar perlu. Dia ambil macam gaji lah. Gaji Menteri Besar Kelantan kita katalah dia ada 10 ribu. Dia ambil tak sampai 1,000. Untuk makan dia. Untuk keluarga dia sedikit, macam Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ambil sekadar perlu. Itu orang bertakwa. Yang lainnya dia tolak walaupun halal. Kalau gaji Menteri Besar sampai 20 ribu, 30 ribu. Dengan gaji yang ada ni, halal duit aku. Tapi kita pakaian kita mewah, rumah kita mewah. Itu bukan orang takwa. Orang takwa ni ambil setakat untuk buat ibadat. Banyak manalah pakaian yang digunakan oleh Tok Guru ni Aziz almarhum. Macam pakaian saya lah. Dia ada selai jubah, dia pakai di bajan dia. Dia ada kain selai, dia pakai baju dalam, cap pagoda. Itulah pakaian dia. Jubah ni berapa duit? Harga RM50 ya selai. Baju pagoda RM10. Kain pelekat gajah duduk RM15. 50, 65, baru 75. Ni serban ni. Serban ni RM15. Ha, 75, 85. Kepiah ni RM10. Kira-kira cangkap tampuk darat bahagi yang ada pada tubuh badan Tok Guru cuma RM100. Tu pun tak tahu apa lama dia pakai baju. Kalau kita hidup zuhud dengan gaji Menteri Besar sampai 230,000, lebih memadai sangat dah. Lebih memadai. Kita perlu sikit. Ha, yang lebih tu kita sedekah. Kita bantu anak yatim. Kita bantu orang susah. Kita bagi masjid surau. Ha. Bila dia budayakan hidup dia macam tu,
Inilah benteng pertahanan yang kukuh antaranya dengan rasuah, dengan benda yang haram. Tetapi kalau dia biasakan hidup mewah, walaupun halal, dibimbing tak dapat jalan halal, dia ambil jalan haram. Itu yang ditakuti. Tapi kalau orang yang biasa bertakwa, ambil sekadar perlu, insyaAllah tuan-tuan, payah dia nak kena. Nak kena benda maksiat ni payah. Sebab dia terpelihara. Dengan sebab dia bersifat dengan sifat takwa tadi. Allahu Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan kita selamatlah. No? Nak berjuang Islam bukan senang tuan. Susah. Nak ikhlas. Buat kerja nak ambil di akhirat besok. Bukan nak haban dunia. Oh bukan senang tuan-tuan. Kalau orang tidak memiliki jiwa-jiwa sufi. Betul-betul nak cari redha Allah. Nak cari kebahagiaan di sana. Bukan senang. Allah Rabbi ya Karim. Jadi oleh itu kata musannif rahimahullah taala ya dibilangkan yang luput setengah daripada segala nafasnya pada memamah, dia kata, daripada makanan supaya jangan istighal ia pada segala nafas dalam makan lain daripada berzikir. Jadi masa makan yang diingat Allah, zikir hatinya. Mulut memamah makanan supaya masa tu tak hilang begitu saja, maka digunakan masa makan tu hati ingat kepada Allah. Ingat ni rezeki Allah, nikmat Allah, perlu bersyukur kepada Allah dan sebagainya. Dan dia kata inilah muraqabah yang tinggi pada maqam, dia kata maqamus suluk. Telah membilangkan akan dia segala orang yang dahulu-dahulu. Inilah makam yang tinggi. Masa makan pun dikira nafas. Banyak mana nafas yang aku guna ketika aku makan. Supaya makna kata, dia tak sia-siakan masa nafas tu, nikmat tu, maka digunakan ketika makan tu. Hati ingat akan Allah Subhanahu Taala dengan berzikir. Masa makan pun berzikir. Umumkan pun boleh. Apa salah? Tengah duk kacau gulai ya. Kan? Ayam ni tomeh-tomeh apa semua, tuang apa santan apa semua, sambil kacau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa banyak pahala tu. Nabi Ibrahim kata kat Nabi Muhammad, balik bagi tahu umat kamu baca tasbih tu. Sekali dia baca, dia telah menanam satu pokok di syurga itu. Berapa banyak pokok dia pipi tu kira berteduh berapa pokok tu ya. Ha, makan buah-buah kayu yang pokok dia tanam di dunia dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dia. Tengah tarik pukat, tengah tanam padi, tengah tuai padi, bila-bila pun kita boleh berzikir. Mulut tak sebut, zikir dengan hati. Dapat pahala banyak. Ya? Dia takkan buat sia-sia. Semua ni ada ni. Digunakan untuk makna kata mengingati Allah dengan berzikir. Ya, itu dia. Dan inilah dia kata muraqabah yang makam yang tinggi pada ahli suluk. Muraqabah ni hati ingat kepada Allah. Muraqabah ni artinya sentiasa dia merasai yang Tuhan melihat dia. Tuhan dengar apa yang dia cakap. Dia rasai yang Tuhan duk tilik, duk perhati, mengetahui apa yang ada di hati dia. Sehingga pun tuan-tuan dia ingat benda yang elok-elok. Dia takkan bercakap benda yang tak elok. Dia takkan buat benda tak elok bila ada muraqabah. Macam kita bawa kereta lah. Tengah bawa kereta, kau bagi lampu. Dia bagi lampu, kita faham. Signal, di sana ada kamera. Kamera tu kita nampak tak? Kita tak nampak kamera. Tapi kita yakin, kita sedang diperhati oleh kamera. Kamera tu ada di mana-mana. Dan kita tak tahu di mana tempat dia. Menyebabkan kita memandu dengan berhati-hati. Tengok meter sampai 140, kita turun tinggal 110. Tali pinggang keledar kita tak pakai, kita bubuh tali pinggang keledar. Pasal apa? Kerana kita sedang diperhati oleh kamera polis. Macam mana kalau perasaan kita sedang diperhati oleh Allah Ta'ala. Tuhan mengetahui apa yang terlintas di hati kita.
Menyebabkan kita sentiasa bermuraqabah ni, jadilah orang yang baik. Tak ada diingat benda pelik-pelik. Takkan nak buat benda taklah tak elok. Buat benda yang elok ya. Itu dia perlunya muraqabah. Ya? Itu dia. Jadi setiap masa nafas sentiasa dia bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala lagi. Dan inilah muraqabah yang tinggi pada makam suluk. Telah membilangkan dia akan dia segala orang yang dahulu-dahulu. Waktu dulu dia sebut macam itulah, orang tua dulu. Sampai nak makan pun bercakap dengan makanan. Ni makanan ni, aku makan hang. Kalau bukan kerana, makna kata bukan kerana nak ibadat, aku tak makan hang. Tentu buatlah, saya pun buat. Saya bila saya start kereta saya bercakap dengan dia. Cakap. Start enjin, enjin bunyi. Baik. Hailah. Dia tekan minyak, dia kata, ya. Kalau bukan kerana dia nak jual barang-barang ni semua, nak pergi mengajar, nak bawa semua-semua barang ni nak jual, dapat duit sikit untuk menguruskan pondok ni, kalau bukan kerana tu, kalau bukan kerana nak ibadat lah, aku tak pakai hang, faham tak? Aku pakai hang ni semata-mata untuk beribadat kepada Allah. Dia tekan minyak, dia kata, ya. Lepas tu baru masuk gear, baru jalan. Bukan pasal apa, nak buang di hati kita tu, nak bersonok-sonok dengan kenderaan kita. Iyalah kalau saya tuan-tuan pakai kancing, hancur kancing. Berapa berat tu ayam satu tong tu berapa berat? Kalau 50 ekor. Kalau sekor 2 kilo. 50 ekor tak 100 kilo. Dengan air dia lagi, tong lagi. Pakai kancing. Radat lah. Belum kira teluk masin lagi. Ha, teluk masin satu kerik tu berapa berat? Kalau buat 2 kerik, kita seorang pun taklah angkat. Berapa berat dia? Jadi kita pakai dia tujuan ibadat. Pada nak cari duit secara halal, nak buat kerja-kerja ibadat. Lepas tu saya pakai. Lepas tu tuan-tuan, Islam tak larang. Pasal Allah Ta'ala suruh, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Allah suruh kita buat persiapan untuk berperang dengan kekuatan min quwwah. Apa kekuatan itu? Kekuatan iman, kekuatan syariat, kekuatan ukhuwah Islamiah, kekuatan ibadat. Dah habis semua kekuatan kerohanian ini, Allah sebut wa min ribatil khail. Antara persiapan itu daripada kuda-kuda yang tertambat, kuda perang. Allah tak pakai kuda, pakai kereta lah pula. Duk pakai kuda habis mengajak, orang kata ustaz tak apa nak betul. Jadi makna kata kita, Allah suruh kita cari persiapan untuk buat ibadat kepada Allah. Lagi tuan-tuan, gunakan dunia ini yang halal untuk buat ibadat. Dia bukan dicela oleh syarak, dipuji oleh syarak. Ha kan? Ha, dipuji oleh syarak. Kalau jalan kerja kita buat tu betul ya. Nah, itu dia. Tetapi bagi setengah mereka itu yang terlebih akmal, dia kata padanya menilik hak Ta'ala dalam batinnya dan dalam zahirnya pada tiap-tiap masa. Tapi bagi yang lebih sempurna lagi, seseorang itu setiap masa, setiap ketika hatinya tak lekang daripada mengingati Allah. Ini namanya muraqabah, musyahadah. Syuhud hatinya sentiasa kepada Allah. Ingat hatinya sentiasa masa kepada Allah. Maka barang siapa memeliharakan ia akan Allah Ta'ala dalam segala nafasnya, maka hendaklah, dia kata, dihentikannya, dia kata, dan segala ahwalnya. Barang siapa memeliharakan ia akan Allah Ta'ala. Dia jaga betul-betul adab-adab dia dengan Allah Ta'ala. Di dalam segala, dia kata di dalam segala nafasnya. Setiap nafas yang kita hembus, kita ingat anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Sebut nama Allah, itu adab kita. Maka hendaklah, dia kata hentikannya. Dihentikannya. Dan segala ahwalnya. Makna kata bila kita teringat itu semua, jangan kita duk bangsakan kepada kita. Jangan duk bangsa kepada kita. Kita ingat semua ni Allah. Bila dah kita sampai pangkat tu, kita ingat aku boleh buat ibadat anugerah Allah.
Sebab nafas ni Tuhan bagi. Aku tak ada apa. Kepandaian, ke ilmu, ke ibadat, ke apa yang kita miliki, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terhenti kat kita. Terhenti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala awal kelakuan-kelakuannya. Dan adalah setengah daripada faedah memandang takdir itu, iaitu meninggalkan tadbir. Seperti yang dikata oleh setengah mereka itu. Ini dia nak masuk bab lain pula ni. Dia nak kaitkan tentang nafas. Nafas ni tuan-tuan sekalian, ini merupakan takdir Allah Ta'ala. Semua ni Tuhan dah susun siap dah. Oleh itu dia kata, setengah daripada faedah memandang kepada takdir itu. Yang kita tuan-tuan sekalian boleh kita gunakan nafas itu buat ibadat, kerana kita nampak yang kita boleh menafas ini Allah Ta'ala yang bagi kita menafas. Nikmat daripada Allah, kita harus syukur. Bila kita pandang semua ni daripada Allah, dia daripada Allah, dengan Allah, kepada Allah. Dia kata daripada Allah, minallah, dengan Allah, indallah, kepada Allah, ilallah. Apa yang kita kecap semua daripada Allah. Diri kita ni pun daripada Allah. Maka mesti dengan Allah. Apa maksud dengan Allah? Kita bernafas dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah, anugerah Allah, pemberian Allah. Kita bernafas bukan daripada kita, bukan dengan kita, kehendak kita, usaha kita, takdir kita, semua Allah. Itu dengan Allah. Kita berjalan dengan Allah. Kalau Tuhan tak bagi berjalan, tak boleh jalan. Dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Maka oleh itu, kita mesti bergerak dengan Allah. Bila kita tahu kita daripada Allah, kita sembahyang bagi hamba Allah. Sembahyang dengan syariat Allah. Kita makan dengan hukum hakam Allah. Kita berpakaian dengan Allah, dengan hukum hakam Allah. Kita tak boleh buat semua dengan cara sendiri. Mesti dengan Allah. Last sekali, kepada Allah. Mesti kita niat lillahi ta'ala. Jangan kita buat ibadat, buat kebajikan, kita niat kerana orang. Itu jadi riak, jadi ujub. Bila kita ingat semua ni daripada Allah, kita bergerak ni semua dengan Allah, maka semua ibadat yang kita lakukan, maka jadilah kita hamba Allah yang ikhlas dan jujur. Itu yang kita nak kena buat. Itu dia. Allah Rabbi ya Karim. Dia ceput senang lah. Nak buat payah lah. Tengok kereta besar. Kereta aku. Tengok kereta banyak, kereta aku. Benang luar, benang aku. Kita pandai sikit, aku. Orang lain semua tak betul. Lah ni ada satu kumpulan tuan-tuan. Ni kerja dia. Dia kerja lain tak ada. Dia kerja tembak ya. Ni saya lepas mengajak ni. Kita berjalan sehari, dia hantar dah WhatsApp. Hadis Ustaz baca tadi, sahih ke tak sahih? Ustaz ambil di mana? Oh, dia tanya kita pula ambil di mana. Ni ada kumpulan ni, kumpulan. Kerja dia pertikai. Tapi yang sepelik tu, dia ambil berita sahabat, dia tak tanya pula sahih tak sahih. Dia baca berita harian ke, dia baca ke Ustaz Malaysia ke pasal hudud, dia tak tanya diri dia, sahih tak sahih berita tu. Kita ni tuan-tuan sekalian, kita iktiraf Imam Ghazali. Ini semua ulama-ulama dulu ni ulama muktabar. Ulama yang karang kitab ni semua ulama-ulama muktabar. Kita ambil hadis-hadis daripada kitab mereka. Dengan kita tuan-tuan bersandar pada Imam Ghazali. Di atas keyakinan kita, Imam Ghazali ni ulama muktabar. Kita ambil hadis tu daripada Ihya Ulumuddin. Habis tanyalah Imam Ghazali, sahih tak sahih? Dia bertanya kita Allah. Macam dia tu ahli sahih sangat. Tadi saya pergi melawat Darul Hadis. Tengok dia pasal buat kerja. Saya ni sampai awal sikit telefon kawan-kawan main ambil saya. Bawa pergi tempat tapak Darul Hadis. Dekat kampung. Apa nama dia pun tak tahu. Dekat-dekat Tajik Kelugok tu lah. Apa nama aku pun tak tahu. Tapi tadi saya tengok. Tengok usaha-usaha dia buat. Yang nak mengajak ni semua keluar Universiti Azhar punya. Mengaji hadis. Kutip derma beli tanah. Tanah dia dah beli selesai lah. Ada pula. Kata ni puak-puak ni menyebarkan hadis palsu.
Ni, bapak nak buka daurah haji ni, penyebar hadis palsu. Ustaz-ustaz tu panggil sidang media, cabar orang yang tuduh orang. Cabar berdepan main ni. Bila kami, makna kita sebarkan hadis palsu. Sengap sunyi, pakat tak kata apa. Orang nak buat kebajikan, tolonglah, sokonglah. Yang dia buat apa? Apa dia buat? Duk kira duk cerita macam, yang ni tak betul, yang ni tak betul. Semua daif, semua bid'ah. Yang duk sengap sebab apa? Ni, penaung ni Darul Hadis ni, penaung dia bekas Mufti Pulau Pinang. Ustaz apa nama? Ustaz apa yang bekas Pulau Pinang, Mufti Pulau Pinang sebelum ni? Abang Ustaz Deri, Abang Ustaz Deri Haji Ahmad tu. Hasan, Hasan Haji Ahmad tu. Bekas Mufti Pulau Pinang, jadi dia punya penasihat. Orang semua pakai nak bantu orang buat kebaikan, tolonglah. Ini bid'ah lah, apalah, apa kebenar apa ni. Ha, jadi jenis orang suka bercakap ni, kerja apa pun dia tak buat. Kerja dia kira duk komplain orang lah. Yang dia tak buat apa-apa. Bantu, kalau orang nak buat kebajikan, kita tolong, kita bantu. Kalau kita tak boleh pergi mengaji situ, nak mengaji apa, kita tua-tua dah. Nak tinggal rumah pun payah, anak kita esok pergi mengaji. Cucu kita akan, cicit kita pergi mengaji. Ha, apa saja kebaikan, kita tolong. Ni baru ni perhimpunan 20 ribu hufaz. 20 ribu hufaz. Para-para hafiz 20 ribu. Yang ada dalam tu tuan-tuan 30 buah ma'had tahfiz. Duduk dalam tu bergabung, makna kata buat satu persatuan supaya memudahkan, makna kata di segi macam-macam lah dengan persatuan ini. Kita sokong. Bila benda baik kita sokong. Ha. Apa nama ni Abdul B, Hasan Tantawi B, Najib pun main. Ha, sudah. Dia panggil pada, dia panggil kita, dia panggil Najib, kita pergi lah. Dah berjumpa salam lah, tembang lah, macam mana. Oh, tak boleh, tak boleh. Apa Najib pi, kita tak boleh pi. Ha, sudah lah. Allah kata, wa ta'awwanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awwanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolong di atas perkara kebajikan. Jangan kamu bertolong-tolong di atas perkara perbalahan, permusuhan dan maksiat. Lah ni orang buat ni menghimpunkan semua para-para hufaz 20 ribu tu, bagus tak bagus? Bagus lah. Takkanlah darurat apa semua duk bincang pasal tahfiz ni, dapat karaoke kot. Semua nak cerita macam nak mempertingkatkan ni anak-anak kita mengaji ni, masa depan dia nak pergi mana, nak masuk universiti mana. Jadi bila kita ada satu persatuan, memudahkan kita merancang untuk masa depan pelajar-pelajar tahfiz kita ni. Bagus lah tu. Ha. Najib nak main lah, tapi ke dia lah, dia main dulu buat kita. Oh tak boleh, mampuilah macam ni, payah lah. Kalau dia ajak kita buat maksiat, ah ha, tu tak mau. Siapa ajak buat baik, kita sokong. Ha, ini kita punya dipanggil budaya politik matang. Orang buat baik, kita sokong. Tak kira siapa buat baik, semua kita sokong. Orang buat jahat, kita tak mau. Ha, kata apa, kita nak bawa satu budaya baru. Budaya lama tuan-tuan, dia macam tak apa nak kena lah, tak sesuai dah zaman lah. Kita bawa budaya baru. Budaya baru apa? Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa. Siapa pun buat kebajikan, kita sokong. Siapa pun nak ajak buat jahat, kita tak mau. Kita tak mau, tak kira. Ini budaya baru untuk menyelamatkan umat ini daripada perpecahan. Mari kita bersatu di atas satu kaedah, wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa. Ha, ini cara kita. Kita tak boleh. Kalau kita perpecah tuan-tuan, dalam keadaan umat Islam tinggal sikit. Jabatan Perangkaan menyebut tuan-tuan, orang Islam di Malaysia ni dah hampir-hampir dah separuh lah. Orang bukan Islam dah ramai. Kita dah separuh pecah lagi. Bergaduh sama diri lagi. Bergaduh pasal apa? Usali. Hunut tak hunut. Anak hunut-hunut tak apa, sudah lah. Bergaduh benda-benda yang tak ketahuan Allah. Kita tak mahu macam tu. Kita bersatu di atas perkara dasar dan kita bertolak ansur dalam perkara cabang. Ha, macam tu. Ha, jadi benda-benda ni lah yang kita kena fikir lah. Fikir pasal ummah. Satu hari tuan-tuan berfikir pasal umat Islam. Tuan-tuan bekerja satu hari untuk umat Islam. Rasulullah kata lebih baik daripada kamu beribadat 60 tahun. 60 tahun kita ibadat, tak ambil tahu pasal orang Islam. Hingga Nabi kata,
Ha, tidak makna kata latuh apa? Tidak sempurna. Makna kata bagi orang yang tidak mengambil tahu tentang orang Islam. Orang Islam tak ambil tahu langsung tentang Islam. Kena ambil tahu. Macam mana kita nak menyatukan Islam, nak mengelokkan Islam, nak menyelamatkan anak-anak muda, semua-semua kita kena fikir. Bagi elok balik bangsa kita dan agama kita, insya-Allah. Kalau kita berpecah, musuh akan masuk tengah, tuan. Macam yang sedang berlaku di Syria, yang sedang berlaku di Yaman sekarang. Islam sama Islam bergaduh, yang untungnya orang kafir. Nak kena fikir balik. Nah. Ha. Kita kena ingat pasal bab ni. Besok macam jadi di Serbia, depa tak tanya hang amno kepas. Dia tak tanya masa tu. Dia londes seluar, dia tengok kita berkhatan, dia bunuh tu. Masa tu depa akan bunuh. Sebelum Allah Taala menurunkan bala macam di Bosnia, sebelum datang macam apa yang sedang berlaku di Singapura. Tuan-tuan tahu tak apa berlaku di Singapura? Singapura tahun 63, 65 dia keluar pada Malaysia. Masa tu orang Melayu, orang Islam masih hidup dalam kelompok-kelompok. Kampung orang Islam ada sana, kampung orang Islam ada sini. Tapi tuan-tuan, bila depa kuasai kita, dia buat rumah besar-besar, rumah pelat. Tinggi-tinggi. Tingkat pertama orang Islam 2-3 orang. Tingkat 2 tak ada langsung orang Islam. Tingkat 3 ada 3-4 orang. Tingkat 5, 6 tak ada, 7 tak ada, 10 ada 10 orang. Hingga akhirnya orang Islam berpecah. Duduk pun dah tak sekali. Surau pun dah tak ada. Hang tengok aku, hang sibuk kerja, aku sibuk kerja. Orang Islam dah jadi satu makna kata satu bangsa yang dah sedikit. Sekarang ni Singapura tak ada tempat orang Melayu yang majoriti, dah tak ada. Ini yang sedang berlaku di Pulau Pinang. Tetapi lah tengok sendiri dengan mata tuan-tuan. Dulu ni tuan-tuan, kalau kita duduk di bayar lepas, kita pi ke balik pulau. Melayu saja. Dan ni pi lah. Bila tengok batu mau mana, saya tengok saya golek kepala. Buat rumah sebiji sejuta, siapa nak beli? Nelayan batu mau nak beli rumah sejuta sebiji. Saya kata kat depan batu mau, hampir ke laut 10 tahun. Hampir ke laut. Himpun duit. Mati. Pi lagi ke laut. Hidup balik. Mati. Hidup. Pi ke laut lagi. 10 kali mati, 10 kali hidup. Nak himpun sejuta. Tak ada punya. Hang dah tahu. Situ nelayan duduk pendapatan dia kecil. Pasal apa tak mau buat rumah mampu milik? Hang dah tahu situ semua orang Islam. Hampir buat rumah juta-juta awak apa? Bukankah ini satu-satu cara halus untuk menyingkirkan orang Islam daripada Pulau Pinang itu sendiri? Mana ada-ada? Lari. Pi kulit mabih. Apa yang kita bangga? Ini satu cara yang halus, tuan. DAP, dia dengan PAP itu ganding barapat. PAP dinaungi oleh Yahudi di Singapura. Ini kita kena ingat. Lepas itu kita putih hubungan dengan dia. Kita nampak kuih pelik, kuih pelik, kuih pelik. Bukan saja-saja ada. Nanti bila macam mana? Kita dah tinggal sikit. Kita ajak mai orang Islam bersatu. Bersatu dengan jalan Islam. Bukan kita bersatu atas dasar bangsa. Berpegang teguh hukum Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Allah sebut bihablillah. Berpegang teguh kamu dengan tali Allah. Ulama tafsir seluruh, semua ulama tafsir mentafsirkan ayat ini, tali itu syariat Allah, hukum Allah. Peganglah kita dengan hukum Allah. Perkataan waqtasimu tuan-tuan memberi erti pegang kuat-kuat, jangan lepas. Pegang kuat-kuat hukum Allah. Maka Allah sebut hukum itu ibarat tali, bihablillah, ibarat tali, tali yang akan ikat kita dengan satu ikatan uquwah Islamiyah, kekuatan persaudaraan Islam. Wala tafarraqu, jangan pecah. Sebelum tu Allah dah sebut ya lazina amanu in tuti'u fariqan minal lazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Allah sebut awal-awal, wahai orang beriman, kalau kamu ikut cakap orang yang pernah kami berikan kitab, yakni orang Kristian. Di AP sekarang banyak Kristian. Orang Kristian ni tuan-tuan, mereka merancang cukup halus untuk pecahkan kita orang Islam. Kamu ikut mereka, kamu akan kembali kepada perpecahan. Kamu akan kembali kepada kufur. Sebab itu Allah suruh kita kembali kepada Islam. Pegang teguh dengan tali Allah.
Jangan sampai kita menyesal, tuan-tuan. Kita berpecah, kita lemah, masa depan anak kita rosak. Tuan-tuan tahu, ini sikit sejarah lah kalau tuan-tuan, kalau tuan-tuan suka baca sejarah. Saya sejarah distinction, tuan-tuan. SPM pun saya distinction, SRP pun saya TA1. Saya cukup minat sejarah. Kalau kita tengok fakta-fakta sejarah, kalau kita suka tengoklah. Negara-negara anak jajahan. Kita ambil keliling kita. Di antaranya kita tengok macam Filipina. Filipina ni asal orang Islam, tuan. Raja Sulu. Negeri tu negeri Islam. Ibu negara Filipina tu asalnya nama Minallah. Lah ni panggil Manila. Asalnya Minallah. Bila Sepanyol datang menjajah Filipina, kemudian dia Amerika, lebih separuh bumi Filipina beragama Kristian. Tuan nampak tak? Hong Kong dijajah tuan-tuan oleh British 100 tahun. Boleh dikatakan hampir keseluruhan orang Hong Kong tu beragama Kristian. Tetapi lah mana-mana pun. Tapi yang peliknya tanah Melayu. Walaupun Kristian menjajah tanah Melayu ni kira-kira 400 tahun. 1511 sehingga 1957. 400 dekat 500 tahun, tuan-tuan. Tapi kita tak dengar seorang pun orang Melayu masuk Kristian sepanjang 400-500 tahun tu. Jasa siapa, tuan-tuan? Inilah jasa ulama. Ulama buka pondok, pusat pengajian, pergi merayau rata kampung, naik bukit buka gunung ganang, mudik sungai, buka surau, masjid, mengajar agama. Sehingga tak ada orang Melayu seorang pun yang kita dengar masuk Kristian. Bila British, Belanda buat kajian. Belanda hantar tuan-tuan seorang profesor dia, nama Profesor Snok Horonje. Pergi duduk di Aceh. Kenapa orang Aceh cukup kuat lawan Belanda? Kaji-kaji, sebab dia dipimpin oleh para ulama. Penjajah ni tuan-tuan, ratus tahun, cuba bencikan ulama ni. Bagi orang Melayu benci ulama. Tak ada. Orang Melayu tuan-tuan sayang dekat ulama, sayang Tok Guru. Hormat Tok Guru. Ini budaya kita pada dulu. Betul tak? Dulu-dulu mana pernah kita hina ulama? Kita hormat Tok Guru, hormat ulama. Tapi sekarang ni tuan-tuan, tuan-tuan perhati tengok. Orang Melayu sendiri hina ulama. Kata macam-macam. Inilah kejayaan tuan-tuan DAP memecah belahkan ulama. Memecah belahkan orang Islam. Sehingga timbul satu puak bencikan ulama. Yang tak berjaya dibuat oleh British. Tak berjaya dilakukan oleh Belanda, Portugis. Tapi berjaya dibuat oleh DAP di Malaysia kita hari ini. Hingga lahir orang Islam sendiri yang maki hamun para-para ulama. Inilah realiti yang ada pada hari ini. Sebab itu kita kena berhati-hatilah benda ni. Jangan sampai kita benci ulama sehingga kita terjauh daripada hidayah Allah. Jauh daripada petunjuk Allah sehingga kita menjadi umat yang lemah, menyebabkan orang kafir boleh menguasai kita. Tuan-tuan kena jaga-jaga. Jangan sampai hancur lebok jadi macam Singapura baru kita terkial-kial. Jangan. Kita masih ada lagi. Kekuatan masih ada lagi. Baki-baki kekuatan ni kita kena bina sungguh-sungguh. Kita tak akan mulia melainkan dengan Islam. Tuan-tuan faham? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ni satu kaum diberi kekuatan oleh Allah dengan sebab Islam. Famahma naqtaril izza bi ghairi ma a'azzanallahu azallanallahu. Kalau kita cuba cari kekuatan yang lain selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingatlah tuan-tuan, jangan menyesal. Dah hancur lebok kita berpecah, kita hilang kekuatan, orang kafir kuasai kita, baru nak bangkit silap. Dah tak ada apa dah. Ni baki-baki kekuatan masih ada. Mari kita bina. Rajin-rajin mengajilah. Kita bukan suruh paksa, fikir tak? Fikir dengan rasional. Ni apa sampai maki hamin ulama' ni apa hal? Apa Tok Guru Ajadi buat kat dia? Yang kata pelik-pelik yang bukan-bukan. Saya tak sanggup buka lah tuan-tuan. Buka WhatsApp tak sanggup buka. Mereka kata lah. Ni baru ni satu kawan saya. Kawan baik. Dia kata apa tuan? Dia kata Tok Guru Ajadi ni terima rasuah daripada Najib. Saya tersandak dengar. Ih, Tok Guru duduk rumah papan. Bila tengok.
Duduk rumah papan, rumah kampung, terima rasuah. Aku tak boleh terima. Baru ni dia mati. Baru ni dia mati, tuan. Keluar surat abang, WhatsApp dia mati. Saya tak tahulah dia sempat minta maaf kat Tok Guru atau tidak, saya tak tahu. Tapi dia telah fitnah Tok Guru. Dengan satu fitnah yang cukup besar. Menerima rasuah. Ingat, apa yang kita ucap, malaikat semua catat. Apa yang kita tulis. Fitnah lah ni lebih teruk daripada dulu, tuan-tuan. Fitnah dulu kita fitnah satu hamba Allah depan seorang, depan dua orang, depan tiga orang. Lepas ni kita fitnah melalui WhatsApp. Satu guru WhatsApp ada berapa? 100 lebih pada tuan. Kalau dia tembak satu 10 WhatsApp, dah berapa ribu. Dalam masa tak sampai sejam, berjuta-juta fitnah bertaburan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Di mana kita nak kaut balik tu, semua tu. Baik tu berhati-hati lah. Nasihat saya lah. Kalau nak pakai lah. Kalau tak mahu pun tak apa. Sebab kawan saya baru ni, memang dia kata pelik-pelik kat Tok Guru, lepas tu dia mati. Sempatkah dia minta maaf kat Tok Guru ataupun tidak? Wallahualam. Kita berhenti dalam tu dulu, insyaAllah. Kita sambung masa akan datang dengan izin Allah Ta'ala, insyaAllah. Betul tu? Sampai apa sampai tajuk lah. Dan adalah setengah daripada faedah memandang takdir itu, iaitu meninggalkan tadbir. Seperti yang dikata oleh setengah mereka itu. Dia kata, telah dia kata luluslah segala takdir Tuhannya dan hukumnya. Maka senangkan olehmu. Makna kata daripada mengharap-harap dan daripada menyesal-nyesal. Tuan-tuan tanda tu. Dan adalah setengah daripada faedah. Sebab dia nak lajak habis tajuk baru, dia bawa sikit persoalan takdir. Takdir ni pun kita kena kupas dengan cara betul lah. Takdir. Dia ada qada dan qadar. Tapi kita selalu sebut qada dan qadar. Tapi segi tertibnya qadar dan qada. Dia qadar ni, takdir ni, ataupun dia panggil iradat ni, atau panggil taksis ni, takluknya tanjizi hadim, tanjizi qadim. Bila berlaku, ini takluk kudrat. Dia panggil tanjizi hadis. Kalau ikut tertib, takdir dulu. Macam kita lah. Kita ni sekarang ni, takdir kematian dah ada. Dah ada siap dah. Bila nak mati, di mana nak mati, tarikh mati, jam mati, semua ada. Tapi belum berlaku. Takdir dulu. Sampai masa mati tak? Mati. Mati tu, dia itu takluk kudrat. Dia panggil takluk tanjizi hadis. Itu dinamakan qada. Itu namanya qada. Berlaku tu qada. Belum berlaku tu dipanggil takdir atau qadar. Iradat pun dia. Jadi benda-benda ni kita kena faham eloklah berkaitan dengan qadar, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita kupas masa akan datang, insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan ada berapa ekor ayam kita? 20 ekor dah. Lebih kurang lah, no? Kita ada bawa ayam. Ayam ni kita belah sendiri dan kita semelih. Kita proses secara elok lah. Kita basuh dulu lehak dia, darah-darah dia. Basuh kaki-kaki dia semua, kepak-kepak dia. Cuci perut-perut dia semua bersih, buang awak perut semua. Kemudian baru kita mesin. Sebagiannya, kita bagi budak-budak kita makan. Kemudian sebagian lagi kita jual lah. Keuntungan tu kita guna untuk, makna kata untuk pelajar-pelajar pondok kita, menguruskan pondok kita, insyaAllah. Setakat ni alhamdulillah, kita masih mampu memberi pengajian secara percuma, alhamdulillah. Tak kena sebarang bayaran. Kita bagi beras. Kita bagi ayam. Kita ada bela ikan keli. Kalau keli besar boleh makan, boleh cedok, tak ada masalah. Kita bagi semua tuan-tuan sebagai satu usaha untuk melahirkan seramai mungkin pendakwah. Seramai mungkin mana kata orang yang boleh baca kitab. Yang boleh memimpin ummah ni. Kerana ummah ni perlu diselamatkan segera. Tak boleh kita biar depa lalai. Boleh dikuasai oleh orang bukan Islam. Kita tak mahu. Kita mahu mereka merdeka. Mereka ada jati diri. Mereka ada jiwa. Kita nak macam tu. Kerana masa depan umat Islam terletak pada generasi yang ada pada hari ini. Sebab generasi hari ini, jangan kita bagi mereka berleka-leka. Rempitlah. Buang masa. Lepak sana, lepak sini. Kita tak mahu. Kita bagi mereka ilmu kesedaran. Supaya mereka bila mereka dewasa, bila mereka makna keluar daripada pondok, dia boleh pergi tarik anak-anak muda kita yang ramai itu, insyaAllah. Jadi kita bagi pengajian percuma, makan percuma dan sebagainya sebagai satu galakan.
Nampak alhamdulillah sekarang ni ramai lah. Kita tengok yang ramai datang macam-macam lapisan masyarakat. Anak-anak muda kita ramai, alhamdulillah. Mereka memang seronok nak mengaji. Jadi kita galakkan mereka, insyaAllah. Jadi itulah, di bawah tu barang jualan macam biasalah. Kita jual dapat sikit duit, kita gunakan untuk pengurusan kita ni, insyaAllah. Itu saja, wallahualam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka yaqinan shadiqa, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka amalan shaliha, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah, wa nas'aluka tamamal 'afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah, wa nas'aluka ghina 'anil nas da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Walillahilhamd.